Yeah.
Figo Dennis, sayang sekali tadi lepas, tapi kembali recovery yang bagus dilakukan oleh para pemain Indonesia termasuk Richard Subagia. Iya, ada kunci yang memang menjadi hal yang pokok di saat para pemain U16 kehilangan bola. Di San Diego dia mampu mencetak 4 gol. Ya. Tapi di gelaran di kualifikasi ini dari 2 pertandingan dia memang masih belum mampu untuk bisa mencetak gol. Artinya ada missing link ataupun supply yang tidak begitu baik dari lini tengah pemain-pemain gelandang dari gua. Ya. Sementara sekarang menjadi sebuah tendangan bebas. Ini kesempatan pertama tentu ya bagi gua. Babak pertama mereka bahkan juga tidak punya kesempatan untuk melakukan shot on goal. Dan sekarang peluang didapatkan melalui tendangan dari Riku Mea. Perlu hati-hati ya. Betul. Dan para pemain kita harus menjaga tetap clean sheet. Ya. Hati-hati. Bisa kembali keluar dari tekanan. Tidak bin. Richard Subagia. Kembalikan kepada Sultan Zaki. Dennis kali ini menguasai bola. Sekarang kita lihat Figo Dennis masuk di babak yang kedua, dia menggantikan peran dari Hanif ya. Ya, jadi bisa menjadi katalisator ya. Ya. Dan sekarang bola meninggalkan lapangan permainan, coba diambil tadi oleh Gosirowi. Ini dia Muhammad. Gosirowi menyerang pelayaran Sukabumi. Sukabumi. Sekarang Rizar Subagia membuasai bola. Crossing-crossing juga coba dilakukan. Kita lihat pemirsa. Rizar ini asalnya Cirebon. Cirebon, Bina Sentra. Kita lihat. Masih serangan yang coba dibangun. Kita saksikan pemirsa. Geser kembali bola. Memang banyak sekali tentunya pemain-pemain muda yang didatangkan tentunya. Dari daerah Jawa Barat ya. Ya. Bermain di U16 sama di U19. Betul, apalagi juga ada pemain-pemain dari PPLT Subar ya, seperti Nabil Asyuro, Ayan Payakumbu. Itu juga pemain memiliki potensi dan kemampuan insting dan naluri yang sangat baik. Ya. Jadi memang terus meneruskan bahwa Sumatera Barat sering melahirkan juga mengirim. Lagi-lagi kita sedang berputar karena ya, memang tidak ada rekan yang bisa berdiri dalam posisi yang bebas untuk dialirkan bola. Betul, dan para pemain di gua memang berada di area pertahanan mereka. Mereka mencoba untuk melakukan zona marking ya. Dan sekarang bola diambil lagi. Kita lihat ruang kali ini dimiliki kita saksikan. Oh, baik sekali kita lihat bagaimana gerakan yang dilakukan tadi. Okay. Ya. Rendra Tegar mencoba memberikan umpan tarik tapi sudah berada dalam posisi offside. Erwin Mani Busan Junior
Lihat pemirsa, Captain. Itu semuanya disiarkan langsung dari Stadion Pakansari pukul 19.30. Live dan juga eksklusif. Video. Dan saya pikir laga kedua menjadi laga yang sangat krusial ya, Enrensu. Apalagi dengan kemenangan dua kali yang sudah dimiliki oleh Uni Emirat Arab. Dan produktivitas gol yang sangat baik ya. Artinya kemenangan diharapkan untuk bisa merubah posisi klasemen. Dan adik-adik kita mampu berada di puncak klasemen. Masih Sultan Zaki kali ini masuk bola. Iqbal juga yang kita saksikan pemirsa. Dicoba terus membuka ruang ke sektor sebelah kiri. Saat ini bola kembali kepada Iqbal. Iqbal juga lagi. Uni Emirat Arab, Palestina dan juga Malaysia adalah tiga lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia di tiga laga berikutnya tentunya dalam kualifikasi Liga Qualifiers AFC Under 17 Asian Cup Bahrain 2023. Sementara kita saksikan pemirsa saat ini mencoba, oh baik sekali semua umpan yang diberikan. Sekarang umpan lagi kepada Nabil Asyura. Nabil, kita lihat pemirsa masih berduel dia Nabil. Ya, kita lihat berduel tadi Nabil. Dengan Meyar, ini dia Riku Meyar, pemain yang menutup pergerakan dari Nabil Asyura. Masih tergeletak di lapangan. Nah, ini yang memang harus diantisipasi oleh tim fisio dan juga tim dokter, bahwa ada juga pelatih fisik. Mensiasati stamina dan juga level fitness para pemain dalam seminggu jadwal yang padat ini. Betul. Istirahat yang baik, kemudian juga banyak minum vitamin saat itu juga. Ini menjadi bagian dari recovery juga ya. Kemudian juga mereka juga harus istirahat dengan sangat baik. Karena recovery akan cepat ketika kedisiplinan dari setiap individu dijalankan dengan baik. Dan tentunya Coach Bima juga akan memilih pemain-pemain yang lebih bugar ya, ya. Di setiap pertandingan. Ya, kita lihat Narendra Tegar itu sudah naik ya. Naik itu otot betisnya, sudah kram dia. Sementara juga bagaimana para pelatih memberikan instruksinya. Dan ini memang cuaca ya. Ya. Cuaca dan memang menarik ya, ya. Kalau mendengar dengan apa yang dikatakan oleh pelatih Bima Sakti bahwa tim ini dibangun dengan kekeluargaan, dibangun dengan kedisiplinan. Ya. Mereka selalu bersama-sama melakukan ibadah. Betul. Itu menjadi start awal yang sangat baik ya. Mereka juga selalu diberikan pengarahan, bahkan juga dibatasi untuk bermain sosial media. Iya, karena memang mereka diharapkan karakter mereka begitu kuat untuk bisa menjalani proses untuk mereka bermain di level profesional. Apalagi mereka harus bisa menjadi role model di saat mereka memakai jersey tim nasional. Sejak usia ini mereka sudah ditanamkan kedisiplinan ya. Mudah-mudahan itu akan terus menjadi pegangan mereka ya. Hingga akhir yang nanti bisa menjadi pemain andalan tim nasional senior. Dan yang cukup menarik adalah yang memberikan pengarahan adalah legenda-legenda. Legenda yang pernah merasakan juga. Dan pernah memakai jersey tim nasional. Dan punya pengalaman. Jadi pengalaman yang baiknya diambil, pengalaman yang buruknya ditinggalkan. Jangan sampai dilakukan. Itu dia kan. Dan sekarang bola meninggalkan lapangan permainan, pemirsa. Kita lihat bagaimana Habil terus juga masih cukup stabil ya sejauh ini ya, Habil ya. Abdillah. Konsisten ya. Dan ini dia sebuah peluang pemirsa didapatkan. Dan gol, sayang sekali. Sebuah peluang emas yang dipilih kita oleh Go Sirowi. Iya, walaupun tidak ada dalam pengawalan, masih mampu untuk melakukan first touch. Tapi finishing dari Go Sirowi masih bisa diblok atau ditangkap oleh Jacob Antonio Torres. Ya, yeah, Ahmad Zidane dimasukkan. Jadi ini adalah pergantian yang kelima yang dilakukan oleh pelatih Bima Sakti. Ahmad Zidane Rashid. Ya,
Pemain yang satu ini juga dimasukkan. Ini pemain asal Cuba. Play yang dilakukan oleh para pemain dengan sabar sekali dengan sebuah kombinasi, dan itu dia kita lihat pemirsa, umpan yang coba diambil kali ini, kesempatan yang dimiliki oleh Gosirowi masih sangat baik dalam artian lebih up play. Ya ketika terjadi over, nah itu dia bilang sebuah tendangan kembali juga dilepaskan dari luar kotak penalti pemirsa. Kita saksikan bagaimana Jacob tampaknya menjadi pemain yang paling sibuk tentunya. Ya pergantian tampaknya pemirsa, di mana Jacob digantikan oleh John Nilo Gomez. Iya, ini debutnya ya, penampilan perdana ya, karena sejauh di dua kali penampilan Jacob Antonio Gomez selalu menjadikan pilihan utama. Ya, jadi itu tadi kita membahas bahwa sesuai kondisi ya. Ya, itu memang ada kesempatan untuk bisa langsung memberikan bola daerah ke jantung pertahanan lawan ya, harus dilakukan. Nah, itulah sepak bola efektif sebenarnya. Ini dia John Nilo Gomez masuk menggantikan Jacob Anthony Tovez. Buat crossing kembali. Oh, 2-3 pemain Indonesia menunggu kali ini. Iqbal pemirsa, Iqbal. Dan oh, kita saksikan mencoba melakukan tes tadi terhadap kiper yang baru masuk pemirsa, John Nilo, Captain Indonesia Iqbal Gwijangge. Masih punya ketenangan ya untuk melakukan first touch, kemudian melakukan pressing ya. Terlepas dia dalam posisi offset. Sementara Caleb kali ini bola diberikan saja kepada Riku Mea. Dan diambil kali ini pemirsa oleh para pemain dari Indonesia. Jehan kali ini kembali ke belakang kepada Habil. Lalu pemirsa Habil kembali ke belakang. Umpan saya kepada Sultan Zaki. Iqbal lagi yang menguasai bola. Masih Iqbal kali ini. Coba mencari rekan-rekan yang berdiri dalam posisi yang kosong. Ya, masih kita saksikan. Sekarang bola dikuasai oleh Rizab Subagia. Terlihat mencoba memberikan bola daerah kepada Nabil Hasyura. Nabil kembali kepada Rizab Subagia. Terlihat bagaimana para pemain Indonesia kembali bersabar memberikan bola kembali kepada Sultan Zaki. Dorong saya kepada Iqbal Gwijangge. Dan kali ini kepada Hab, gerakan yang dilakukan tadi oleh Jidabin. Terlihat pemirsa bagaimana umpan. Oh, baik sekali kali ini. Coba dikejar. Kita lihat pemirsa oleh Jehan Pahlevi. Jehan balikan ke belakang. Sebuah crossing yang diarahkan. Dan kali ini ada Nabil Asyura. Sayang terlepas bolanya. Tapi coba dikejar lagi kali ini. Cukup baik kita lihat. Recovery yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Masih terus mencoba mengurung pertahanan dari gua. Bola dikuasai oleh Sultan Zaki. Memberikan umpan kembali kali kepada pemain yang bermasuk. Ahmad Zidan Rashid. Ya, Ahmad Zidan Rashid lagi pemirsa. Dorong saja perannya menggantikan peran dari Narendra. Dan sekarang kita saksikan bagaimana umpan daerah yang dikirimkan. Oh, kali ini Nabil Asyura dan itu dia pemirsa. Umpan yang seperti tadi diberikan kepada Jehan Pahlevi. Iya, konsep sekali. Atau Gosirowi ya, tampaknya. Gosirowi yang dituju. Iya, terlihat. Ya, ini terpotong. Offside ya, dan ya tampaknya bukan Iqbal yang menggolin, tapi ini adalah sebuah crossing yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Kita belum melihat secara jelas siapa pemain yang berhasil mencetak gol tentunya. Di kesempatan malam hari ini untuk menambah jumlah golnya bagi Indonesia. Iya, sebuah crossing dan tepisan yang tidak akurat dari John Nilo Gomez. Indonesia menambah keunggulan menjadi 11-0. Ini sebuah pencapaian yang sangat baik. Ya, Habil ternyata ya. Gol ternyata dicatat atas nama Habil. Crossingnya langsung masuk. Dalam gawang, pemirsa. Sebuah positif
permainan yang ditujukan tentunya oleh Habil. Pemain yang memang dari tadi terus-menerus memberikan umpan-umpan yang sangat terukur bagi striker-striker Indonesia. Dan juga penyerang-penyerang Indonesia. Dan ini skor menjadi sangat baik bagi Indonesia. Di satu sisi lain, Uni Emirat Arab juga menang ya atas Palestina. Kita lihat pemirsa saat ini bola masih berhasil diamankan dan saat ini menjadi peluang. Ada peluang lagi, tendangan dari luar kotak penalti, gol! Jadi seru sekali bagi siapa yang menangkap ini. Vigo Dennis membuat gol ke-12 bagi Indonesia dan ini menjadi satu lusin gol yang didapatkan oleh Indonesia dan dimasukkan tentunya ke gawang. Thank you.
lagi masih bisa Nabil. Nabil masih bisa. Buat belas ribu dan kita lihat pemirsa kanan kembali dilakukan kali ini oleh para pemain kita saksikan dari Guam mencoba terus menekan dan kita lihat kita sepak bola pertama mungkin ya yang dimiliki oleh Guam sepanjang 45 menit dan tadi Nabil berhasil untuk satu dan biasanya apabila Nabil main keluarganya tuh biasa nonton bareng main support ya terakhirnya dan ini juga masuk tentunya kita lihat ya bagaimana ada Gaus Sirowi pemain ini juga tadi memberikan sebuah ancaman demi ancaman dia berhasil buat peluang di peluangnya pemain yang satu ini pun juga memang memberikan sebuah variasi ya karena sekarang berarti kan di depan tadi sempat di babak yang pertama ada Arkan Kaka lalu kedua ada Gaos ya. Jadi memang itu dia tadi kita bilang kedalaman skuad ini penting karena pertandingan penentukan nanti sudah ditunggu nih namanya Emirat Arab dan juga tentunya Malaysia dan terakhir lawan Malaysia ya ketajaman kemudian juga konsistensi pun juga terjaga ya Rich ya game plan mereka juga sangat baik kekuatan mereka juga dua sisi juga sangat baik. Sepak pojok mendapatkan di menit terakhir waktu normal bagi Guam. Ya, Iqbal menjaga Masato Indura Bagi. Dan hasil baik kali ini dengan dimiliki. Hati-hati jangan sampai kita lihat ya. Karena clean sheet akan membuat kepercayaan diri dari permain Indonesia juga sangat baik ya. Dan ini dia, semua serangan dilakukan kita lihat. Jidabin pemirsa membawa Malaysia. Oh, dua lawan satu kali ini. Kita lihat masih kembali Jidabin. Flash win. Jidabin. Gol. Belum selesai untuk bisa mencetak gol. Ia lama. Datu juga di mana? Jidabin. Pemain asal Depok ini berhasil mencetak gol yang ke-14 bagi Indonesia. Lewat sebuah counter. Di mana sebuah kerjasama yang diberikannya. Dan kita lihat Jidabin berhasil mengeksekusi dengan sangat baik. Counter yang sangat cepat, counter yang sangat efektif, satu dua sentuhan dengan diakhiri tendangan yang mematikan, tendangan yang begitu baik dari Jidabin membuat Indonesia unggul 14-0. Ya, dan juga buat anda pemirsa bahwa memang di sini 10 juara grup ini akan langsung lolos ya bersama dengan 5 runner-up terbaik plus tuan rumah. Tapi karena Bahrain mundur, jadi mundur dari tuan rumah, jadi sampai saat ini tuan rumahnya ini tentunya belum ada.
berbeda ya untuk Piala atau juga AFC Under 17 ini. Dan sejauh ini memang ada beberapa tim yang sedang memimpin, ada Turkmenistan, ada juga tentunya Uni Emirat Arab di grup B yang sedang bertanding di Stadion Pakansari, ada juga Qatar, lalu juga tentunya ada Kuwait, ada Bangladesh juga ya, yang memang sedang memimpin di grup. Kuwait menang 6-0, kemudian Arab juga menang 6-0, Qatar menang 2-1, Bahrain 1-0, dan Turkmenistan 2-0 untuk rekan-rekan di Jalan kembali kali ini pemirsa. Oh, bisa diambil kembali. Dan akhir dari pertandingan pemirsa, di mana Indonesia memulai start dengan terbaik tentunya dari qualifiers AFC Under 17 Asian Cup 2023, meraih kemenangan dengan skor 0-14 atas Guam. Dan ini tentunya membuat persaingan cukup menarik yang ada di grup B. Ya, hasil ini tentunya persaingan antara Uni Emirat Arab, Malaysia, Indonesia, dan Palestina semakin tentunya semakin ketat. Serta Guam, tim yang juga sudah menderita dua kali kekalahan. Kita lihat bagaimana para pemain dari Guam apakah memang harus menerima kenyataan mereka dibunduli oleh para pemain Indonesia. Tapi inilah sepak bola ya, bagaimana persahabatan, respect tetap ditunjukkan dan juga sportivitas dan fair play. Ya, ini menjadi modal ya, apalagi para pemain usia-usia muda. Dengan kemenangan Indonesia, mereka tetap respect. Kemudian juga buat Guam, dua kali kekalahan, mereka juga harus tetap menjaga konsistensi mereka menyelesaikan pertandingan di grup B. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Indonesia tampil sangat baik sejauh ini. Mereka berhasil mencetak gol dan semuanya juga mereka cetak melalui sebuah skema ya. Ya, proses yang sangat proses baik. Sangat baik memberikan sebuah permainan antara determinasi tim dan juga skill individu. Betul. Dan jangan di mana-mana pemirsa, kita sampai lagi selama sebesar yang berikut ini.